Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong mulai diramaikan oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta sejak Minggu pagi. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi yang akan melakukan perjalanan arus balik menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Arus balik Lebaran di jalur selatan telah terjadi sejak Sabtu malam dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Senin esok. Polisi akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan, khususnya di kawasan rawan macet seperti di Simpang Tiga Sumantri, Tanjakan Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, dan Pasar Limbangan. Pemudik yang akan melintasi jalur selatan diimbau berhati-hati dalam berkendara sebab kondisi jalan yang berliku dan curam, terlebih cuaca di kawasan Lingkar Gentong sering diguyur hujan.